Halo anak-anak semua dimanapun berada, bertemu kembali dengan Kak Pray. Ya, hari ini kita akan membuat buah stroberi. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama ada bagian tangkai, ya. Yang kedua ada bagian kelopak buah, dan yang ketiga ada bagian inti buahnya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat bentuk dasar dari buah stroberi ini mirip seperti bola ya, bulat ya, namun agak lonjong sedikit di bagian bawahnya. Anak-anak semua, mari kita simak penjelasan bagaimana berkreasi buah stroberi menggunakan lilin mainan atau clay buatan berikut ini. Pertama-tama kita siapkan lilin mainan warna merah dan hijau, kemudian alat bantunya seperti ini. Setelah itu kita remas-remas terlebih dahulu ya, 20-30 detik seperti ini. Nah, kemudian yang warna hijaunya diremas-remas juga 20-30 detik. Selanjutnya bagian warna yang merah dibentuk bulat ya, seperti bola, seperti ini. Dan di bagian ujungnya itu dipijit-pijit ya, sampai lancip seperti ini. Nah, ini untuk membentuk tekstur bawah stroberinya ya. Kemudian kita ambil warna hijau secukupnya saja, kemudian dibuat pilin panjang ya, atau dibentuk pilin panjang seperti ini. Bisa menggunakan jari ya, atau bisa pakai dua tangan. Setelah itu kita potong-potong menjadi 6 bagian ya, menggunakan alat bantu ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu satu persatu dibuat bentuk seperti bola ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat pilin ya, ujungnya pelan-pelan, nah, sampai lancip seperti ini. Kemudian sama yang lain juga sampai 5 ya, 5 buah. Pelinin pelan-pelan seperti ini ya, sampai lancip seperti ini. Nah, ini kita akan buat bagian dari kelopak buahnya ya. Nah, kelopaknya terdiri dari 5 bagian seperti ini. Nah, anak-anak semua ya, kemudian yang satu ini dibuat pilin panjang seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian tangkainya nanti. Setelah itu kita press ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di press ya. Setelah itu kita ambil alat bantunya, buat lubang ya di bagian atasnya seperti ini. Ini untuk memudahkan ya, untuk menempelkan di sini kira-kira ya. Nah, 1 sudah ditempel, kemudian 2. Nah, terus ya anak-anak, pelan-pelan saja tempel. 3, kemudian 4, tempel pelan-pelan ya seperti ini. Dan terakhir 5 kelopaknya ya. Nah, sudah nempel kelopaknya.
Kemudian kita lubangi, perbesar dan perdalam ya, untuk kita masukkan bagian tangkainya. Nah, kita lihat anak-anak, tangkainya dimasukkan seperti ini. Nah, jadi deh. Nah, kemudian lubangi bagian badan buahnya ya, untuk memberikan efek titik-titiknya ya, begitu di bagian badan buah stroberinya seperti ini. Nah, jadi deh buah stroberi seperti ini ya. Nah, bagaimana? Gampang kan anak-anak? Bagaimana berkreasi bentuk buah stroberi dari lilin mainan atau clay buatan? Kalau begitu, Kak Prai pamit dulu. Dadah, terima kasih.